Hai hai semuanya, kali ini aku akan ajak kalian ke tempat yang baru banget di Jakarta, dibuka sekitar sebulan yang lalu lah. Jadi masih ada perbaikan sana sini. Bisa tebak nggak aku di mana? Yes, Perpustakaan DKI Jakarta atau Perpustakaan Taman Ismail Marzuki Cikini. Kita biasanya sebutnya Perpustakaan Tim. Nah, ini sebelum masuk kita cek barcode dulu. Dan itu penampakan luarnya. Kemudian kita ke informasi dan locker untuk mendapatkan transparent bag buat nyimpan barang-barang sama akses ke locker. Ini pemandangan dari dalam, model-modelnya kelihatan. Ini suasananya begitu nyaman dan hangat. Ini aku datang sekitar pukul 11, masih relatif pagi. Terus arsitekturnya kayak maybe industrial unfinished gitu. Terus sebelum itu, I wanna show you how to get reservation there. Ini buka aja ke perpustakaan jakarta.go.id. Nanti aku akan tulis linknya di description box. Kemudian kita disuruh ngirim kode OTP ke email. Setelah itu, setelah dapet, cek email. Kalau nggak dapet, tuh bisa cek di spam. Lalu setelah kita submit, kita cek, keluarlah menu seperti ini. Kita pilih tanggal yang available, kemudian masukkan nick, submit, terus kita akan dapat barcode seperti ini yang akan ditunjukkan waktu nanti mau masuk. Kita scan dulu. Nah, mungkin bisa di-download ya teman-teman supaya nggak hilang. Lanjut, mari kita ke perpustakaannya. Check it out. Ini dia penampakan di lantai 1. Cukup banyak workspace untuk sekedar buka laptop, kerja ataupun nugas. Dan colokan yang tersedia cukup banyak. Wi-Fi nanti bisa lihat di informasi. Kemudian ini adalah rak-rak koleksi buku. Bukunya emang variatif tapi kurang lengkap. Tapi kalau cuman sekedar buat referensi sangat cukup. Nah, lantai 1 ke belakang itu juga full rak buku koleksi. Nah, ini kita naik ke lantai 2. Di sisi kanan ada workspace buat membaca sama rak-rak buku. Informasi yang tertera di raknya cukup jelas. Nah, ini lantai 2. Ada bilik-bilik gitu, cuman biliknya nggak kedap suara, jadi kayak sama aja. Ini aku nyamperin temen aku dulu, serius banget mbak. Lanjut, kita naik ke lantai 3. Rame ya guys. Kurang lebih formasinya sama kayak di lantai 2, tapi ada layanan multimedia di mana kita bisa pakai fasilitas komputer sama internet.
mungkin ada beberapa fasilitas esensial yang belum aku mention, yaitu kamar mandi cukup banyak dan setiap lantai ada, kebersihannya oke lah. Kemudian untuk tempat sholat, kamu nggak perlu khawatir buat keluar perpus untuk mencari musola, karena di dalam perpusnya ada musola, mukenanya juga udah ada, cuman di jam-jam waktu sholat itu sering kehabisan mukena, jadi lebih baik bawa mukena sendiri. Oke? Aku juga gak sarankan untuk meet Zoom dari sini, apalagi kalau weekend, karena lihat cukup membangunkan. Ramai banget ini sekitar pukul 3 sore, padahal perpustakaan udah mau tutup, jam 4 udah mulai ditutup, tapi masih banyak orang yang mau masuk. Ini tuker dulu kartu dengan barang-barang kita. Nah, di pintu keluar, sebenarnya masuk juga bisa lewat sini sih, kita akan disuguhkan dengan mini exhibition. Ada beberapa tulisan sejarah mengenai tempat ini dan juga beberapa foto dari Bapak Ismail Marzuki. Cukup estetik